Ya guys, berjumpa lagi guys dengan saya di channel saya, channel Hendra Yuda. Channel yang pastinya topik dan pembahasannya adalah tentang game ya guys. Untuk game kali ini yang ingin saya bahas adalah game Harvest Moon Back to Nature ya guys. Dan dalam video kali ini saya ingin berbagi di mana Mai yang kesepian ya guys. Skin ini bisa kalian dapatkan jikalau kalian sudah baik dengan Mai dan juga Barley. Untuk waktunya memang tidak terbatas ya guys. Namun saya di sini terjadi ketika di tahun kedua karena saya baru baik dengan warga sekitar di tahun kedua. Untuk lebih jelasnya ya guys, bisa kita simak saja langsung ke skin berikut ini aja ya guys. Setelah kalian baik dengan Mai dan juga Barley, di suatu siang Mai akan tiba-tiba datang seperti ini ya guys. Dan dia mengatakan bahwasanya dia ingin bermain dengan kita. Dan tidak lama kemudian Barley pun datang ya guys. Dia mengatakan bahwasanya dia tidak boleh mengganggu kita. Dan dia mengatakan dia bosan. Pilihlah pilihan yang kedua ya guys. Karena dengan menemui Ellen, kita juga akan menemukan hal yang serupa ya guys kepada Stu. Setelah kita menemui Ellen seperti ini, dia akan mengunggahkan bahwasanya lebih baik Stu dan juga Mai untuk dijaga oleh Pastor Carter. Dan setelah ini kita akan pergi ke gereja ya guys, membawa mereka berdua untuk dijaga oleh Pastor Carter. Dan Pastor Carter pun tidak berkeberatan ya guys. Dengan begini mereka berdua sudah ada yang mengajak mereka bermain di setiap harinya. Dan juga ya guys, saya infokan setelah scan ini terjadi, hubungan kalian dengan Mai, Barley, Stu dan juga Pastor Carter akan jauh lebih baik. Dan di sini saya mencoba menuju kembali ke rumah ya guys. Saya ingin memperlihatkan kalian kalender atau tanggal terjadinya saya mengalami dari scan ini sendiri ya guys. Mungkin bisa kalian jadikan masukan ya guys untuk mencari atau mendapatkan scan ini. Oke, sekian dulu ya guys dari saya. Semoga bisa sedikit membantu untuk kalian para gamers. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan scan-scan Harvest Moon Back to Nature yang lain, saya bagikan secara terpisah ya guys di channel saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih ya guys buat kalian yang sudah stay tune di channel saya ini ya guys. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe dari channel saya ini ya guys. Oke, saya ucapkan terima kasih dan dadah.